بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. نشكر الله عز وجل على نعمه وتقديره علينا من نعمه التي لا تعد ولا تحصى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا من جديد مع حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد حياة الصحابة، والتي نوافيكم دائما كل يوم أربعاء من الساعة 2:30 وحتى 3:30 مساء بإذنه تعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kepada peminat kita semua yang mana ada pada hari ini, hari yang cuaca sangat molek deh. Udara sekarang kita ni dah masuk musim al-fayadanat, musim amtar, hujan. Yang banyak ahli-ahli kampung tu banyak ke buat padi deh. Semoga semua ibu bapa kita yang mana dok dengar pada hari ini dan peminat kita mana pun sekali sama dah dengar dah sekarang ataupun dengar malam sekarang pun, semoga semua tu duduk dalam keadaan sihat wal afiah. Karena dengan keadaan sekarang ni banyak ke nak udara dok ubah, buat wisok orang tu keadaan kesihatan tu kena jaga we baik-baik sikit deh. Hari ni seperti biasa deh, dengan saya ni, ruangan saya tiap-tiap hari Rabu pukul 2:30, iaitu ruangan hidupan sahabat. Sahabat yang saya sedia pada hari ini, seorang sahabat ni yang sangat orang panggil pun Sadiqul Quran. Digelarkan dia ni kawan bagi Al-Quran. Kerana apa? Kerana dia ni sentiasa duduk dengan Quran, kasih dengan Quran, baca Quran seumur, ingat juga surah-surah dalam Al-Quran. Sehingga digelarkan Sadiqul Quran, kawan Al-Quran. Mari kita kenalkan dia dulu. Siapakah Abbad? Nama dianya saya tak ada ayat lagi, iaitu Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr. Nama payah sikit deh. Abbad bin Bishr. Dia ni seorang sahabiy minal ansar min Bani Abdul Ashhal. أسلم على يد مصعب بن عمير وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم كل الغزوات وشارك بعد وفاة النبي في حروب الردة فقتل في معركة اليمامة. Dia ni seorang sahabi ansari. Sebut kata sahabah yang ansari, iaitu dia tu daripada Al-Madinah Al-Munawwarah. Dia ni daripada kaum mana? Kabilah mana? Abdul Ashhal. Abdul Ashhal daripada Al-Madinah Al-Munawwarah. Dia bersama dengan Rasulullah semua ghazawat ataupun semua peperangan yang Rasulullah ada, dia tu ada. Sehingga sampai lepas pada Rasulullah meninggal dunia pun, dia masih peperangan bersama dengan Abu Bakar pada huruf Ar-Riddah. Huruf orang murtad deh. Murtad-murtad ni orang yang tukar agama semula, duduk agama asing, masuk ke Islam, lepas tu tukar pula tubik kepada agama yang asing pula. Ini berlaku peperangan ni, Hurub Ar-Riddah, pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Dia ni gapo? Aslama Abbad bin Bishr ala yad Mus'ab bin Umair. Dia masuk Islam bila? Semasa Mus'ab bin Umair pergi seru ke Islam, iaitu Mus'ab bin Umair mula-mula pergi tu, dia tu masuk Islam. Dan apabila hijrah, lepas pada hijrah Rasul ila Madinah, lepas pada Rasulullah pergi ke Madinah tu, hijrah pertama ila Yathrib, ila Al-Habasyah deh. Hijrah yang kedua ila Yathrib ataupun ila Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah akha. Akha ni persaudaraan di antara Ansar dengan Muhajirin. Batu. Apabila ia akhirnya siapa? Dengan seorang muhajir. Muhajir yang mari daripada Makkah Al-Mukarramah. Ya, parah tekak sikit.
orang muhajirin tu iaitu siapa? Ammar bin Yasir. Dia mari bersama dengan Rasulullah daripada Makkah Al-Mukarramah iaitu Ammar bin Yasir. Maka Rasulullah akha ni buat persaudaraan di antara dua orang itu, Ammar dengan Abad bin Bishr. Ha, untuk mari bersama duduk jadi persaudaraan di tupai orang Madinah Al-Munawarah. Bila tekak eh. Kama syahida ma'an Nabi jami'al ghazawat. Asnada Nabiyyu li'Abbadi 'adadan min al-maham, fa kana 'Abbadu min dhimna al-mu'al allati qatalat Ka'b ibn al-Ashraf kama ba'athahu Muhammad liyajma' sadaqat wa bani al-Mutlaq ahad butun Khuza'ah. Dia ni ada cerita dia deh. Pekat dia ataupun panggil petamnang dia deh. Di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, Abad ni seorang yang kasih kepada Al-Quran dan suara dia tu sangat sedap. Deh, suara yang merdu apabila dengar dia baca Quran tu, wasa apa panggil? Wasa kalau kita gak di bulu romolah deh dengan suara Abad bin Bishr. Pada satu hari hadis Aisyah diri yang kata deh. Qalat Aisyah binti Abi Bakar zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ثلاثة من الأنصار لم يكن أحد يعتج عليهم فضلا كلهم من بني عبد الأشهر سعد بن معاذ وعباد بن بشر وأسيد بن الحضير كما قالت تهجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فسمع صوت عباد بن بشر فقال يا عائشة أهذا صوت عباد بن بشر قلت نعم قال اللهم اغفر له كما روى أنس بن مالك أن عباد بن بشر وأسيد بن حضير خرجا من عند النبي في ظلمة في ليلة مظلمة فأضاءت عصا أحدهما فلما اقترفا أضاءت عصا كل واحد منهما. Naya kata kelebihan dia deh ataupun pekat dia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata, Aisyah royak ke Aisyah ni isteri Rasulullah, puteri bagi Abu Bakar As-Siddiq. Dia kata tiga orang daripada Al-Ansar, daripada sahabat yang di Madinah Al-Munawarah ni, tak boleh kata lebih muku. Ha, la ahad ya'taddu alaihim fadla. Hak ni, tiga orang ni, kelebihan sama. Noyak kata, pekat mereka ni sama. Kijau mereka pun sama. Tak boleh kata lebih muku tak. Ha, deh. Siapa tak? Sa'ad bin Mu'az. Satu seorang, salah seorang daripada tiga orang tu. Yang kedua Abad bin Bishr, yang ketiga Usaid bin Hudayr. Jadi tiga orang ni tak boleh kata muku. Hak Aisyah akui kata tiga orang daripada sahabat kelebihaya ni tak boleh kata muku. Dan pada satu hari Rasulullah, Aisyah royak deh hadis ni daripada Aisyah sendiri. Aisyah kata satu hari tu Rasulullah mari dumahya. Seperti kata gilirik umur Siti Aisyah lah deh. Bos apa lek malam Rasulullah ni tahajjud. Ha ya, maya tahajjud lek malam deh. Tapi boya tahajjud, dia tahajjud sudah tengah nak tahajjud tu, sami'a saut. Dia dengar suara. Kerana umur Siti Aisyah ni dia tepi dekat dengan Masjid Nabawi deh. Kalau kita duduk ya apa ni panggil, kalau Rasulullah duduk rumah dia terdengarlah orang duduk semaya di sejik tu. Pada suatu malam tu yang Rasulullah duduk tahajud tu, Aisyah pun, Rasulullah pun tanya Aisyah. Tanya Aisyah kata, suara Abad nah tu duduk bunyi dalam sejik tu. Jadi dia dengar suara Abad. Karena Abad ni, sahabat Abad bin Bishr ni, dia suka qiyamul lain, qawamul lain. Dia bersentiasa dia ni qawamul lain. Lepas tu dia ni, dia tahajud jugalah dah masa tu tu. Berarti dia sama bertahajud. Cuma Rasulullah dah tahajud di rumah dia dengan Pak Siti Aisyah dan Abad duduk di Madinah dari sejik. Bahawa Rasulullah dengan suara ya, dengan merdunya, dengan sedaknya, Rasulullah tanya Aisyah kata, adakah suara itu suara Abad? Aisyah kata, ya, ya Rasulullah, na'am ya Rasulullah. Maka Rasulullah jawab doa, tolong doa kepada Abad, kata Allahumma gfirlah. Ha, dah jadi niat kata sahabat ni dapat doa daripada Rasulullah. Rasulullah meminta dengan Tuhan supaya
ampunlah dosa-dosa dia tu. Kemudian Abad bin Bishr ni, dia ni satu hari, ini riwayat daripada Anas bin Malik, hadis daripada Anas bin Malik. Dia kata Abad bin Bishr dengan Usaid bin Hudain, deh, pada suatu malam dia ada tukar sesore. Ada tukar sesore tu, dia kata asa kayu, bukan tukar sangat deh, ha, kayu dua bawa di diri tu gitulah deh. Bawa tubik gi. Tubik gi daripada Umar Rasulullah. Dia mau mari sama Rasulullah, bawa tengah malam dia mau keluar gi tubik daripada Umar Rasulullah. Tiba-tiba dalam demo duk jalan tu, kayu tu cerah. Asa duk bawa tu. Asa-asa ni kayu deh. Sepetukak lah deh tukak duk bawa tu. Dia banyak ke sahabat ni dia bawa boleh di kanan demo duk pegang kambing deh seperti Nabi kita sendiri dan juga Nabi Musa deh untuk duk buat pegang kambing tu. Lalu tu tukak mereka tu cerah. Cerah, mana-mana sore lah, dan cerah untuk suluh jalan kepada mereka. Ni nak tunjuk kata satu mukjizat juga ni deh. Dan juga apabila duduk jalan tu, berbecek deh. Gidik tubik pada Umar Rasulullah tu jalan sekali deh. Bahawa pergi siapa tepat jalan nak becek. Misalnya muka mulut jatuh, kulit mulut naik ni, nak becek dah. Berbecek tu, kayu yang duduk bawa tu, ataupun tukak yang duduk di tangan mereka tu, cerah sore-sore. Jadi boleh nunjuk jalan yang mereka duk berjalan pada malam yang gelap. Ni nak kata kelebihan dia tu nampak dah atas dunia deh. Apatah lagi di akhirat tu wallahu alam. Dan dia ni dapat doa pula daripada Rasulullah, Allahumma ghfirlah. Ya wahai Allah, ampunlah dosanya. Hak ni satu cerita pada Rasulullah. Dan ada lagi satu cerita yang membawa dia ni dikenalkan dia ni seorang yang sangat kasih kepada Al-Quran, saya kepada Quran, ingat dengan Al-Quran. Mari kita dengar cerita ni sikit deh. منذ أن نزل الوحي على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام maaf ya deh, ada geli tekak sikit. ولازمه الصحابة طمعا في إرضاء الله والفوز بالجنة ونشر الدعوة الإسلامية وكان من أبرز الصحابة عباد بن بشر الأنصاري البدري رضي الله عنه والذي لم تشغله دعوة الإسلام عن الصلاة حتى مات وهو يصلي شهد عباد بن بشر رضي الله عنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم غزواته كلها ولم تشغله الغزوات عن حب القرآن حيث أصبح همه الشاغل وكان يتلو القرآن في كل وقت حتى عرف بالإمام وصديق القرآن وفي غزوة ذات الرقاع أقسم أحد المشركين على اللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وألا يعود إلا إذا أرى قدمهم وكان النبي jadi sepodok tarik di speaker suara. وكان النبي يقضي ليلته في إحدى الشعاب والشعب هو طريق بين جبلين وما كاد المسلمون يضعون أمتعتهم حتى قال لهم الرسول من يحرسنا في ليلتنا هذه فقام إليه عباد بن بشر وعمار بن ياسر وقالا نحن يا رسول الله فلما خرجا إلى مدخل الشعب قال عباد لأخي عمار أي جزء من الليل تحب أن تنام فيه أوله أو آخره فقال عمار بل أنام في أوله وكان الليل هادئا وادعا فاشتاق قلب عباد بن بشر إلى العبادة وتلاوة القرآن وكان يحلو له القرآن إذا رتله مصليا فيجمع بين متعة الصلاة مع متعة التلاوة فتوجه إلى القبلة
wa dakhala fi shalah wa qara'a min suratil kahf. Wa fi ma huwa munshaghilun bis salati wal Qur'an. Maaf tadi. Let me ask. ท่านกำลังฟัง FM เสียงดรุณศาสตร์ท่านกำลังฟัง FM เสียงดรุณศาสตร์Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi minta maaf kepada peminat semua yang mana jadi halangan sanding dan kerana pedih tekok dah. Lalu tu kita sama sikit. Saya pun nak habis cerita ni hari ni sehari ni, iaitu sore cerita saja kerana tak panjang lah masa, insyaAllah pukul 3 tu kita beradu insyaAllah dah. Dia ni seorang sahabat saat ni, iaitu Abad bin Bishr dah. Dia ni pada peperangan Rasulullah kembali daripada peperangan Dhatul Riqaq. Dhatul Riqaq ni ada seorang tak puas hati daripada orang kafir. Dia kata, geno-geno dia dalam peperangan tu tu isteri dia tu dibunuh. Kalau tak silap dia, dia dibunuh. Kemudian dia tu, dia sumpah. Dia sumpah kata geno-geno
dia nak bunuh Muhammad ni. Ha, Nabi Muhammad ni ada, dia nak bunuh. Kalau tak boleh Nabi Muhammad sendiri pun, ashabi Muhammad. Ha, kawan-kawan Muhammad yang mana pun, dia nak bunuh juga pada hari itu tu. Lepas tu, Rasulullah klik pada Ghazwah tu, pada peperangan tu, siapa di Syi'b. Nah, sebut kata Syi'b, kalau di Mekah juga, Syi'b Ali, Syi'b Amir tu dah. Syi'b, Syi'b ni, orang panggil di antara dua bukit. Haa, dia jalan di antara dua bukit. Bawa sampai situ, Rasulullah kata, kita kena beradu. Beradu untuk berehat. Tetapi Rasulullah tanya kata, dalam kalangan fok kita ni, siapa yang nak jaga malam ni? Ya kena buat wing jaga lah untuk nak tidur selamat teh bagi kaum muslimin ramai-ramai. Lalu tu berubuk yang nak jawab, nak menyahrusuna fi lailatina. Rasulullah kata, siapa nak jaga kita pada malam ni? Maka sahabat ni lah, Abbad ibn Bishr dengan Ammar ibn Yasir, akik tangan kata, kami dua orang nak jaga malam ni untuk keselamatan Nabi dan kawan-kawannya. Boleh malam tu sungguhlah deh jaga tidur, pakat jaga dua orang ni. Abad ni, ia orang suka semayang malam. Lalu tu ia tanya Ammar dulu. Ia kata malam ni, mu nak tidur awal ke, mu nanti nak tidur lekhe. Jadi maksudnya, kalau mu nak tidur mula-mula ni, aku nanti jaga mu nak tidur lah ni, aku jaga. Kalau mu nak nisful lain, lek belakang ni pula, lep temalai lagi tengah malai ni, mu nak jaga, aku tidur pula. Ha, gile. Jadi kita gile ni kena pakat mana nak tidur dulu. Lalu tu Ammar kata, aku nak tidur mula-mula ni. Aku nak jaga malai khairi. Lalu tu Abad kata, kalau gitu aku kena jaga mula-mula ni, aku tidur malai khairi. Ha, duk main gile dua orang ni. Yes, Ammar bin Yasir tidur. Awal malai lagi, tak ada siapa tengah malai lagi. Dah awal malai tu Ammar bin Yasir tidur. Orang sahabat tidur habis. Nabi pun tidur. Moga letih kelip peperangan ni. Yang duk jaganya iaitu sahabat kita pada hari ni, Abbad ibn Bishr. Abbad duk jaga. Buat Abbad duk jaga tu tiba-tiba, ia rasa kesik. Abbad ni boleh rasa kesik duk jaga nampak keselamat temulat tu, dia pun dia ambil semaya, nak semaya malah. Boyo mek semaya tu ya biasa ya dah daya semaya jadi nama mari zuk deh. Ha, sedak dalam semaya ya tu dengan ayat ya punya sedak dengan tadabbur ayatillah punya rasa sedak. Lalu tu dia semaya tu ralik. Sedak dalam semaya ya tu jadi siapa ke ralik. Tak khabar. Tak khabar apa? Tak khabar orang kafir mari kat sana ni. Orang musyrik hok mari hok nak balas dendam ni tu mari panuh. Anak panah masuk dalam di tubuh dia. Abad tengah duduk semaya tu. Tapi masuk anak panah dalam tubuh dia tu, dia dengan sedap kesedapan, lezat baca Quran tu, wakwi dia ni cabut anak panah saat ni tu. Hak yang pertama, tiga kali nak orang musyrik, orang kafir tu, panah tubuh dia. Yang pertama, dia cabut. Dia cabut, dia sambung lagi ayat yang dia baca. Ada riwayat yang kata, وَدَخَلَ فِي الصَّلَةِ وَقَرَأَ مِنْ سُورَةِ الْكَهْفِ. Ia baca surah kahfi pada malam tu. Pas surah kahfi ni, ia panggil kot dah nak suk dah. Kita maya tahajud ni dua rakaat dah. Maya qiyamul lain dua rakaat. Tapi dalam dua rakaat tu, ia baca surah kahfi. Ia terpanggil. Lalu tu cabut anak panah pertama. Orang kahfi tu pun panah yang kedua pula. Panah yang kedua pun cabut. Buat panah yang ketiga pun dah cabut pun dah. Tiga kali dia cabut panah tu supaya dia tak usah beradu baca Al-Quran. Berakhir sekali, dia panah akhir yang tiga tu, dia tak agak gira. Dia boleh baca lagi. Tapi dia berasa kata, kalau dia kacau lagi, nescaya orang Islam semua ni mati. Lalu itulah dia gerak Ammar bin Yasir. Dia gerak Ammar bin Yasir tu, Ammar bin Yasir bangun kata, geno tak gerak dia ni, tekoh-tekoh. Tekoh masuk, mula-mula masuk. Anak panah yang pertama lagi. Dia kata dengan kana, dia sedak do'oh dengan baca Quran. Dan dia nescaya kata, dia ni tak akan, kalau tak ingat kata keselamatan Nabi tu, dia akan baca terus belah. Dia jom mati lagi pada dia beradu baca Al-Quran. Dia kata dia kasih ke Quran. Dia saya dalam baca Quran tu sehingga dia tu tak jauh. Cabak gerak saya hok tu nak tunggu sore lagi. Ha ni sabik itulah digelarkan dia tu seorang sadiq
Al-Quran, kawan bagi Al-Quran Al-Karim. Kemudian dia tak ada mati daripada hari itu tu. Deh, kita suka kata tiga nak anak panah masuk dia tubuh pada dia, tapi dia tak ada mati pada hari itu. Dia sentiasa pula terus lagi dalam perjuangannya sampai Rasulullah meninggal dunia bersama dengan Abu Bakar pula. Bersama dengan Abu Bakar pada peperangan Murtadin, okay, murtad. Tak ada mati di situ. Gi mati di pada Ma'rakah Al-Yamamah selepas pada Ma'rakah Hurub Ar-Riddah. Ni cerita Abad Ibn Bishr pada hari ini, insyaAllah semoga dapat manfaat semua. Dan saya minta maaf sekali lagi yang mana hari ini jadi tu sikit deh, kokek-kokek sikit dalam ruangan kita kerana tak sihat, tekok sikit deh. InsyaAllah kita akan sedia lagi cerita pada minggu-minggu yang akan datang, insyaAllah. Sekadar ni dulu, saya minta undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ท่านกำลังฟัง FM เสียงดรุณศาสตร์